Pemirsa, berbagai persiapan terus dilakukan jamaah KBIHU Multazam sebelum bertolak ke Mekah Al-Mukarromah. Salah satunya menggelar pengajian atau istighosah guna memohon keberkahan dan kelancaran dalam menunaikan rukun haji nantinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Jemaah KBIHU Multazam sebentar lagi akan diberangkatkan dari Madinah ke Mekah. Setelah menjalani ibadah Arba'in di Masjid Nabawi dan rangkaian kegiatan lainnya, seluruh jemaah tengah bersiap untuk mengikuti rangkaian rukun haji di Mekah Al-Mukarromah. Para karom dan karu pun telah mengadakan rapat koordinasi untuk membahas teknis pemberangkatan jemaah ke Mekah. Dalam rapat tersebut, para karom melaporkan kondisi semua jemaah. Alhamdulillah, seluruh jemaah KBIHU Multazam dalam keadaan sehat dan siap menyambut pelaksanaan rukun haji di Mekah. Selanjutnya, guna mempersiapkan mental jemaah menghadapi rukun haji, seluruh jemaah Multazam menggelar istighosah yang dilaksanakan di hotel tempat mereka menginap. Para jemaah pun larut dalam lantunan zikir dan doa yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Munir, pembimbing KBIHU Multazam. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hafiz, ya Nasir, ya Allah. Pada kesempatan itu, jemaah mohon kepada Allah SWT agar diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga dapat menyempurnakan seluruh rangkaian rukun haji dengan lancar. Mereka pun juga bersalam-salaman satu dengan yang lainnya untuk saling maafkan apabila ada salah, baik perkataan maupun perbuatan selama berada di kota Madinah. Dari Madinah Al-Munawwarah, Tim Liputan melaporkan.